Empat remaja belasan tahun diamankan Polsek Bangli Kamis 23 September lantaran mencuri ayam aduan. Keempat remaja tersebut berinisial Komang ES, KDAI, Komang AB, ketiganya asal Kecamatan Bangli, serta satu pelaku Iwayan I berasal dari Kecamatan Susut. Selain Komang ES, pelaku lainnya masih di bawah umur sehingga kemungkinan dilakukan upaya diversi. Kasih Humas Polres Bangli Ibtu Iwayan Sarte menyampaikan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Ide Bagus Gede Sebagia, warga lingkungan Sidembunut, Kelurahan Cempage, Bangli. Lelaki berusia 44 tahun ini melaporkan kehilangan dua ekor ayam aduan Minggu 19 September. Hasil penyelidikan Polsek Bangli terungkap pelakunya adalah Komang ES dan IKDAI. Mereka mencuri malam hari saat ayam aduan tersebut ditempatkan di luar kandang dengan satu kaki diikat. Kata Sarte, sebenarnya ada 6 ekor ayam, tetapi hanya 2 ekor diambil, ayam tersebut langsung disemir. Setelah dikembangkan, ternyata Komang ES pernah melakukan hal serupa di lingkungan Cempage, Kelurahan Cempage sekitar sepekan sebelumnya. Dia mencuri di Cempage bersama 2 orang temannya yaitu Komang AB dan Komang I. Di sana mereka mencuri 2 ekor ayam aduan. Kanit Reskrim Polsek Bangli AKP Ana Agung Gede Ginarte menegaskan masih mengembangkan kasus tersebut. Pelaku mengaku hasil curiannya tidak dijual tetapi dipelihara. Keempat pelaku mengaku berteman. Tim Bali Express melaporkan.